Hai, aku Kai, dan ketemu lagi dengan aku, Saiki. Hari ini aku tidak akan bermain game dulu atau melanjutkan story Sunset SMP dan lain-lain. Tapi hari ini aku bakalan bercerita tentang ya mungkin cerita pendek lah ya bisa dibilangkan ya. So ya yeah, di sini aku bakal cerita tentang waktu tanggal 31 betul sih? Betul gak sih? Tanggal 31 Desember kemarin dan ya yeah, banyak cerita dan hal-hal unik yang aku alami saat ini dan aku nggak tahu sekarang ini ada di mana dan ya aku bingung banget. Nah, sebelum aku bakal melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya kalian jangan lupa tinggalkan like di video ini sebanyak-banyaknya jika kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang lihat video dari aku dan jangan lupa subscribe juga untuk kalian dan karena berlangganan gratis buat kalian semua dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan sama video terbaru aku selanjutnya. Arigato. Dan disinilah kisahku dimulai. Saat itu, pada waktu sore hari, aku sedang siap-siap untuk pergi ke rumah nenekku untuk makan bersama keluarga. Dan di sini aku membangunkan Sen. Sei, bangun. Aku lepas saja dah headsetnya. Lah, belum bangun. Aku punya ide. Taehyung datang. Wah, mana bang? Mana dia? Pengen ketemu. Pengen ku cium. Oh man. Gimana pancinya bang? Ada di dapur. Panci? Jangan-jangan. Abang. Pancinya bagus loh ini. Ampun, Sena. Aduh. Ampun, Sena. Ampun. Maafkan aku. BTW bang, abang mau kemana? Rapi banget pakaiannya. Oh, abang disuruh tante buat datang ke rumah nenek buat makan bareng. Kamu mau ikut, dek? Nggak mau, mager. Oh, nanti abang nggak kasih uang jajan loh. Ah, bang, tungguin. Saat mereka berada di jalan. Oh iya bang, HP ku ketinggal. Sena, tun, awas! Tun. Abang! Semenjak kejadian itu, Sena membawaku ke rumah sakit terdekat untuk memberikanku perawatan. Tetapi, semuanya berakhir dengan cepat. Aku dalam penyakit kritis yang sangat besar. Aku tidak bisa bergerak. Mungkin ini waktunya untukku meninggalkan dunia gajah. Selamat tinggal gajahku. Sama tinggal Sena. Semoga di alam sana kita bisa bertemu lagi. Aku sangat bahagia sekarang. Di mana aku? Jangan takut, wahai anakku. Sesungguhnya aku datang kemari untuk membantumu. Iya, aku ingin hidup kembali. Kamu akan kuhidupkan kembali. Tetapi, kamu akan berada di dunia yang berbeda. Dunia baru. Dunia apa itu? Saksikanlah dunia baru. Apa ini?
sugu kawashide kalenai tsuyoi omoi de kagayaku pride donna itami ni hureta toshitemo kawaranai kiyaku shikai wa hirage te mitsuketa chikai wo daite.